Guys, ini aku potong rambut cuma $70. Ini di salon Cut Bar. Ini salon langganan aku. Jadi di sini itu petugasnya ada dua, laki-laki dan perempuan. Tapi aku lebih suka itu perempuan karena yang perempuan itu lebih telaten dan ramah banget. Jadi ini aku cuma pengen ngerapiin aja karena itu rambutku ketebel udah nggak ada bentuknya ya, guys. Ini aku mulai lagi dipotong, guys ya. Dan ini hasilnya, teman-teman, seperti ini. Ini yang motong itu yang perempuan itu, guys ya. Jadi ini lokasinya itu dia ada Fak Yun Ke itu, teman-teman ya. Itu pasar Fak Yun Ke yang jualan cipe goreng. Ini jembatan Mongko S itu, teman-teman ya. Kalian lurus aja itu ya. Itu soalnya ada di belakang sana, Ton. Nah, ini aku cocok banget di salon ini karena aku sudah langganan di sini, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin potong di sini, kalian minta yang perempuan aja yang motong. Soalnya dia itu lebih ramah, lebih telaten, lebih sabaran gitu ya. Lebih pahaman gitu apa yang kita maksud, teman-teman. Itu cuma $70, itu enggak ramas gitu, teman-teman. Jadi ini salonnya, guys, namanya Cut Bar ya, cuma $70.